Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita Oke teman-teman. Hari ini itu ada kabar berita dengan judul Masih ingat aktor tampan pemeran Gerhana, kini jadi pendeta di Cina. Pierre Roland beberkan kondisi yang kini idap penyakit ini. Pierre Roland merupakan mantan aktor Indonesia yang sangat populer pada eranya. Pierre Roland dulunya dikenal sebagai pemeran Gerhana yang sinetronnya ditayangkan RCTI dari tahun 1999 hingga 2003. Hanya beberapa tahun di industri hiburan tanah air, Pierre kemudian memutuskan untuk pensiun jadi artis dan kini memperdalam agamanya. Pierre Roland kini menjadi seorang pendeta dan menetap di negeri tirai bambu Cina. Dilihat dari Instagramnya, dia aktif membagikan potret kegiatan beribadahnya. Yang terbaru, ayah dari tiga anak ini menceritakan soal kondisinya yang kini mengidap sakit diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 adalah suatu penyakit jangka panjang yang terjadi ketika pankreas tidak dapat memproduksi cukup insulin bagi tubuh. Pierre menceritakan kejadian yang ia alami saat merasakan lemas karena kekurangan kadar gula. Ia sempat tak bisa bergerak hingga kejang-kejang, lalu dilarikan ke UGD di Makau. Pierre bersyukur kondisinya akhirnya pulih setelah menjalani sejumlah tindakan medis. Banyak berdoa mengalir untuk Roland pasca ia membagikan cerita tersebut ke Instagram. Semoga cepat lekas pulih seperti sedia kala Pierre Roland. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Sampai jumpa, bye.